Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pemasangan kaligrafi timbul dari bahan media akrilik di Masjid Nurul Iman, daerah Cikarang Utara. Prosesnya, proses akan penempelan menggunakan lem kuning di media dinding depan bagian sini dan bagian sana. Proses penyeketan ke media dinding, kita sket dulu. Nanti setelah disket dan tertempel, nanti di media dinginnya di lem kuning. Nah, nanti di lem kuning dan di media ini juga nanti di lem. Proses pengeleman di media timbulnya di bahan belakang ini, pohon bahan sponati. Nah, ini bagian media dindingnya. Setelah media kering, media lem kering di bagian dinding dan bagian media kaligrafi timbulnya. Jadi ini proses penempelan. Setelah medianya, antara dua media itu kering, lanjut ke proses penempelan. Nah, seperti ini prosesnya. Langsung ditempel saja yang di mal tadi. Setelah proses penempelan, kita lanjut ke penempelan ke dinding yang sebelah kiri, di lanjutan surat at-taubah tadi. Surat at-taubah ayat 18. Jadi untuk yang dinding sebelah kiri, dimulai dari wa at-zakah. Wa lam yahsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Ini sama seperti tahap yang pertama. Jadi di lem antara media dinding dan media kaligrafi timbulnya. Jadi kaligrafi timbul ini dari bahan akrilik warna hitam dan menggunakan tambahan spon atau busa ati agar lebih timbul dan lebih penempelannya lebih rekat. Setelah selesai proses penempelan, jadi ini tinggal finishing membuka kertas yang nempel di huruf tadi. Dan inilah hasil akhir dari proses pemasangan pembuatan kaligrafi timbul dari bahan akrilik dengan surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakuna minal muhtadin. Di Masjid Nurul Iman, daerah Cikarang Utara, inilah hasil akhirnya. Ini tidak ada hiasan, tidak ada ornamen, tidak ada list, jadi langsung huruf ditempel di media dinding. Ya, mungkin itu yang bisa kami tayangkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan hubungi kami untuk yang ingin menggunakan jasa kami. Silahkan lihat di deskripsi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.